Inilah sedikit tips bagaimana cara menyeting jam tangan Skime seri 1146. Jadi pertama-tama kita tekan modenya ya, ini tombol mode, ini tombol like, ini tombol start, ini stop ya. Jadi pertama-tama kita tekan tombol mode sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, seperti ini. Lalu kemudian kita pindahkan dengan tekan tombol ini ya, stop, pindahkan seperti ini jamnya. Kita samakan dengan jam sekarang jam 2 lewat 30 ya, jam 2 PM lewat 30. Kita tekan tombol start ya buat menambahkannya seperti ini. Nah, jam 2 atau jam 14 ya. Jam 2 PM udah. Kemudian kita pindahkan lagi ini, nah, lewat kita atur lagi menitnya. Lewat 30. Ini menit sudah 31. Pindahkan lagi ini bulan. Sekarang bulan 8. Kita tambahkan lagi ya, tekan tombol start ya. Ini udah, pindahkan lagi, terus tambahkan lagi. Sekarang tanggal 8 juga, bulan 8 tanggal 8 ya. Udah, tanggal udah, sekarang hari ini hari, sekarang hari Sabtu ya, Saturday, jadi SA seperti ini. Nah, ini hari udah dan semuanya udah. Kalau udah kita tekan tombol mode ya untuk mengakhirinya, untuk mesetnya ya seperti ini. Lalu kemudian kita ini ya, kita atur si analognya ya. Untuk mengatur analog kita tarik aja sininya, ini tombol yang tengah-tengah, crownnya tarik aja tuh. Kemudian kita atur, kita samakan dengan jam ini, jam 2.32 ya, jam 2 PM 2.3. Nah, kalau sudah kita tekan aja seperti ini. Nah, mudah saja cara menyeting jam tangan Skime ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih.